tanpa membuang masa lah. So saya nak kenalkan kita punya star of the show, which is kita punya speaker ni, which is Tuan Wafi Azian. Kata dia punya glamour, nama glamour ni Tuan Wafi Azian, tapi nama full name ni Muhammad Al-Wafi bin Muhammad Azian. Okay, siapa beliau ni? So siapa beliau ni memang memang padulah. Nah, saya baca, saya glance through dia punya profile, dia punya portfolio ni memang power. So memang dia kata memang dah ada pengalaman berbelas tahun, dah 10 tahun pengalaman, 17 tahun pengalaman, sorry. 17 tahun trading experience. So saya dalam market bursa ni, saya pun ada trade, tapi saya trade saham baru 5 tahun je. So you bayangkan kalau ada 17 tahun pengalaman trading, tu memang dah level-level apa, super sifu lah, otai semualah. So memang kata memang kita kena grab peluang ni untuk belajar secara percuma je, secara percuma, secara santai. Kalau you ada beberapa soalan, tadi pun kita dah bagi tahu macam mana nak tanya soalan. So at least kita boleh sama-sama bagi pencerahan kat you all, sebab kata bila kita pelaburan ni, tak nak lah kita kaya sorang-sorang kan. So kata at least kita kaya beramai-ramai. Dan katanya market SCPO ni nanti nak buat market malam lah, 3+4 kan. So akan lebih kata lebih meriah lah kita punya market lepas ni. So tanpa buang masa, saya akan pass dia punya presentation ni kepada Tuan Wafi. Dipersilakan Tuan Wafi. Okay, kau dengar semua? Ya, dengar? Ya, dengar Tuan Wafi. Okay, terima kasih. So, apa khabar semua? So, saya sekejap ya, saya nak share sekejap. Dia hang sekejap. Cuba komputer saya hang sekejap. Boleh, tak ada masalah. Take your time. Biasalah, bila nak ni ada technical issue tu, tak ada hal. Okey, nampak. Baik. Okey. Semua nampak ya? Nampak. Alright. Terima kasih semua. Okey, hari ini saya Wafi Azian. Saya nak ceritakan anda bagaimana menjaga risiko supaya anda berjaya dalam pelaburan SCPO ya. Alright. So, semua orang kat sini dia gemar pada teknik. Datang sebab teknik. Datang sebab apa? Mengikut experience saya dan saya mengajar student ya. Teknik ni sebenarnya dia tak adalah apa-apa sangat. Saya akan tunjuk kepada anda teknik yang 38% accuracy pun anda boleh buat 100% kalau anda perlu. Tahu betul-betul dia punya apa? Kawalan risiko. Sebenarnya kebanyakan orang terlampau apa panggil? Tengok pada teknik. Bagi saya teknik ni as secondary. It's about control your emotion sebenarnya. Alright. So ini saya ya. Nama saya pengalaman dalam 17 ke 15 tahun dah. Pasal saya trade dari masa saya universiti lagi pada tahun 2002. Masa tu tak ada lagi benda-benda ni 2002, 2000 kot. Tak ada lagi yang chatting-chatting susah dapat lah dalam bentuk forex pun dia tak. Masa tu susah lah. Ada tapi susah. Dan chatting software ni mahal lah. Alright. So, rumah masa saya ceritakan bagaimana menjaga risiko supaya berjaya dalam pelaburan pasar hadapan minyak mentah sawit FCPO. Dalam FCPO, kita amalkan risiko rendah untung besar. Ini yang penting yang anda kena ingat. Anda tak kisah kalah 8 kali, 20 kali, 99 kali. Itu yang kena faham. Saya kan, dalam trading student saya nak cakapkan ada kalah sampai 7 kali. Tapi after that, dia cover balik, dia untung balik. So yang kita kena faham. Tak kisahlah anda scalping ke, anda swing ke. Kalau scalping tu, dia cakap, kalau kita belajar, kalau anda scalping, dia cakap TP 5 point, SS 10 point. Itu dah mengarut dah tu. Kalau 5 point, TP dia, stop loss dia mesti 3 point. Macam tu, dia tak nak. Orang panggil risiko tu lagi besar daripada kita punya profit. Sebab apa tau? Dia macam ni, mungkin risk and reward kita macam
Sometimes kita ambil 5 point. Memang 9 kali kita dapat tu sedap. Untung 45. Tapi anda tak tahu kali ke 10 anda kena ngap balik. Pernah tak anda rasa? Anda kena ngap. Anda dah buat apa-apa, anda kena ngap balik. Itu satu benda biasa yang berlaku pada UB. Kena ngap balik anda punya profit. So anda kena faham tu dalam trading. Okay. So sekarang ni saya nak cerita kepada anda sebelum kita pergi lebih jauh. Dalam trading ni, kita andaikan ada dua usahawan. Usahawan satu, usahawan dua. Itu yang kena anda faham. Okey. Perbezaan cara kira untung perniagaan usahawan. Okey, kita tahu sekarang ni ada COVID. Kita nampak tak? Kalau anda fikir secara nyata, ada bisnes yang bertahan, ada bisnes dah lingkup. Okey, saya contoh kereta sewa. Anda kena tengok kereta sewa. Berlambak kereta sewa yang dah hancur dia punya bisnes. Tapi ada juga kereta sewa yang masih bertahan sampai sekarang. Kalau Malaysia punya yang saya ingat yang masih bertahan adalah macam Get Easy Car. Macam itulah saya nak beritahu anda lah. So sebab apa? Dia profit kau-kau. Dia tak boleh profit sikit-sikit. Okay. Usahawan satu. Kiraan margin untung 100% untuk setiap bulan. Perniagaan boleh terus hidup bila ekonomi meleset sebab banyak duit sandaran. So anda jangan ingat jangan anda salih dengan fikiran anda. Orang yang nak buat bisnes ni, kalau anda pergi developer, anda pergi beli tanah, developer apa-apa developer yang ternama ni, rumah dia mesti mahal. Rumah dia mesti mahal. Sebab apa rumah dia mahal? Anda pergi developer yang cap ayam ni, rumah dia murah. Sebab apa? Dia ada sebab. Sebab dia ada, dah kira dah costing dia. Kalau tiba-tiba 2 tahun ada apa-apa dia, ni dia boleh bertahan. Katakan anda buat macam ni kiraan margin untung 10%. Memang ada untung. Dia akan bankrupt bila ekonomi meleset sebab tiada duit sandaran. Dah bayangkan, 10% berapa lama yang dia boleh tahan? Mungkin sebulan, 2 bulan? Itu yang anda kena faham dalam dunia ni. Tiada yang benda yang pasti. So, kalau nak profit kau-kau. Kita tak boleh jadi nelayan di pesisiran pantai. Itu salah. Kita kena jadi peraih ataupun nahkoda kapal. Saya trader, saya pesisiran pantai. Kalau pesisiran pantai kan jadi trader, pergi jual goreng pisang. Dapat juga kan goreng pisang ke nak trader kena untung besar. Itu kena fikir. Profit tu sikit. Kalau nelayan di pesisiran pantai, situlah anda memang nak jadi tu. Itu tak jadi trader tu. Anda tak boleh sara hidup anda. Anda tak boleh dapat anda punya mindset tu kena buang. Mindset kita kena jadi nahkoda kapal yang boleh arah yang lebih besar, atau tuan punya kapal, ataupun anda kena jadi peraih. That's why kalau nelayan, kalau dia bijak, dia tak jual ke peraih, dia pergi jual ke kedai terus. Boleh untung. Itu yang bijak lah. So ini yang anda kena faham tentang konsep usahawan. So ini juga kita dalam trading. Kita dalam trading, jangan berpuas hati kalau kita main trading. Sekarang SPO kalau anda main SPO, sekali trade dalam 5 minit, setakat 200-300 tu setiap minit boleh dapat. Tapi dalam 10 minit, 20 minit anda boleh dapat 1,000. Kenapa anda tak ambil 1,000? Kenapa yang ambil 200? Itu je punya, kita punya konsep lah. Saya nak beritahu anda. Okay. So, strategi pengurusan modal. So, untuk anda tahu anda punya trading ni ataupun risiko ni anda kena buat backtest tu. Backtest ni macam mana? Anda kaji teknik anda at least setahun, 2 tahun, 3 bulan. Selepas tu anda kena buat satu Excel, di mana Excel tu kita kena buat comparison berapa kali loss daripada Excel tu. So saya akan tunjuk kepada anda bagaimana kita lakukan. So saya ada pakai software dengan TradingView. Saya ambil sini. So saya harap anda nampak TradingView punya sharing. Okay. Nampak. Okay. So kalau anda nampak di sini, dekat sini kalau anda nampak, anda akan nampak untung. Ini sistem saya. Untung 37% dalam masa 3 bulan. Sistem saya berjaya menggandakan RM17,605. So anda tahu, nampak tak kat sini? Apa beza dia? Beza dia
dari compound oleh orang cakap oh teknik aku 90% 100% power, tapi adakah ia boleh be back test? Adakah anda boleh tunjuk sistem anda tu proven? Macam saya, saya dah buat lebih 5 tahun, saya dapat macam mana pun ada time, ada bulan sistem kita tu 90% accuracy. Ada bulan sistem kita tu 20% accuracy. Ada bulan sistem kita 30% atau 50% accuracy. Sebenarnya itulah sistem, dia panggil sistem, dia tak sempurna. Tapi kalau kita follow the rule, kita boleh dapat. Contoh, dalam ini sistem ni, bila saya kaji secara teori dan secara praktikal pada student saya, bila saya bagi sini, saya dapat pastikan student saya boleh buat duit more than 100% dalam sebulan lah. Kalau anda tak percaya, anda pergi lah tengok kat WTR Career Academy. Okay, so saya bukan nak cakap boleh, tapi kita berdasarkan theoretical data, anda boleh loss balik 100% kalau anda tak jaga MM. So kita kena untung tu kena ambil besar-besar. Itu syarat saya dalam trading. Kalau untung tu ambil setakat 200, 300. Dia ada cakap, orang selalu cakap macam ni tau. Dalam ni, Allah, hati saya tak kering, hati saya basah lah tuan, hati saya ni lah tuan. Kalau hati anda basah, hati anda kering, jangan jadi trader. Kalau cakap jadi trader, kena kering. Do or die. Buat sampai mati. Macam tu orang panggil lah. Buat sampai jadi. Jangan salah aku, saya ni. Jangan bagi alasan. Kalau dah step pada high risk, go high risk. Maksud dia go high risk tu maksud dia kena kentalkan hati. Sebab benda ni kalau anda asyik berfikir macam mana, bukan aku buatkan loss lagi, loss lagi. Anda dah masuk yang benda high risk. Kalau anda tak boleh terima, anda jangan jadi trader. Itu saja saya nak bagi tahu. Kalau tak nak buang duit dia. Benda nak jadi bila cakap high risk, anda kena berani. Kalau overnight kan tuan, kalau teknik ni betul tapi overnight tak berani. Habis tu, kau tak follow kan? Tak follow. Siapa suruh tak follow? Macam itulah saya cakap dengan saya kadang-kadang. So kalau kau tak berani, jangan jadi trader. Pergi buat benda yang kau boleh buat. Bila nak trader ni, berani. Jadi pahlawan. Jangan jadi pengecut. Kalau pengecut, jangan jadi trader. Itu je. Sekarang ni, mindset orang macam ni tu. Overnight je loss besar. Overnight je loss besar. So, okay. Lepas tu kadang-kadang orang ni mindset macam ni. Aku overnight kena. Bila aku time tak overnight, jadi pula. Stress tu lah aku. Ada satu perkataan Islam yang kita kena faham. Istiqomah. Istiqomah tu saja yang boleh anda berjaya dalam trading. Kalau anda tak istiqomah pada sistem yang anda buat sendiri, anda takkan sukses. Anda hanya, hanya hilangkan duit anda. Terus terang saya cakap. Istiqomah. So anda kena ada istiqomah di dalam dunia trading lah. So kalau anda nampak kat sini, so kalau anda nampak sini, ini profitable table 37%, 17,600 di CPO ya, dengan drawdown 6495. Maksudnya kalau saya gunakan sistem ni, saya boleh tahu modal saya kena 10,000 kat 10,000 kat atas. Kalau saya letak modal saya bawah 10,000, memang saya MC. Sebab drawdown masa nak dapatkan tu, contoh ya, anda trade pertama anda untung, trade kedua rugi, 4 rugi, 5 rugi, 6 rugi, 7 rugi. Lepas tu ke 8 untung, tapi ke 8 rugi tu kalau anda letak modal yang tak betul dari segi anda backtest tu, anda MC lah, anda habis. Tapi kalau anda letak modal yang betul, kali ke 8 tu anda boleh masuk dan anda boleh cover semua loss. Kena ingat tu, every technique anda kena at least backtest setahun ke 2 tahun atau 3-4 bulan lah. Kalau malas sangat 4 bulan. So anda tahu berapa modal diperlukan dalam teknik anda. Itu anda akan faham. Berapa modal dalam teknik anda yang berdasarkan backtested anda. Apa guna backtested ni Wafi? Sebenarnya orang tak tahu backtested ni sebab apa? Sebab dia tak tahu apa kegunaan backtested. Kita nak tahu kadar drawdown kita. Berapa banyak sistem kita gunakan dalam masa 3 bulan, 4 bulan. Adakah dia boleh capai 10,000 loss. Kalau sampai 10 loss sebelum dia untung, maksud dia modal kita kena 20,000, 15,000, 16,000. Tak boleh modal macam tu. So kalau tak, anda tak boleh guna sistem tu. Anda kena tukar sistem anda yang boleh dapat drawdown yang sikit. Itu yang sebenarnya. Itu anda kena faham dalam dunia trading.
Kalau anda tak, anda just dingdong situ lah. Anda boleh cakap dekat tu, that ni saya power. Buat dulu back test, buat dulu tengok drawdown berapa. Jangan sembang. Kita kena ada theoretical, lepas tu kita kena buat perbandingan. Itu yang anda kena faham. Okay. So, kita pergi. Okay. So, selepas tu kita dah tahu backtest, dah tahu data kita, kita kena buat analisis theoretical comparison. Analisis theoretical comparison ni sebab apa? Kita nak tahu berapa loss rate yang kita akan alami dalam trading supaya kita bersedia. Kalau 4 kali, 5 kali stop loss, kita tahulah sistem kita. Kita akan relax, kita akan tahu. Walah, sistem gaya ada 5 kali, 6 kali kena apa? Stop loss. Standard. Saya macam tu. Bila student saya tanya saya, ini loss sistem. Berapa kali aku cakap teknik ni 38% kan? Berapa kali esok? Oh, 4, 5, 6 kali. Lepas tu, untung. Alah, saya tak masuk, saya takut. Tak boleh buat apa lah. Itu bukan salah saya. Kita dah buat back test, kita dah buat tunjuk, the reason dah take profit. Betul tak? Betul. Dia salah, marah saya. Dia tak marah. Ofi, betul lah kau cakap. Kau dah tunjukkan back tested data. Kau tunjukkan real statement. Semua. Semua dapat. Ini salah saya. Jadi student saya boleh cakap, itu salah dia. Itu pengalaman saya lah untuk apa? Untuk dalam trading. Okay. So kita tengok dekat sini. So kalau anda tengok dekat sini, kat sini ada starting. Kalau anda apa? Tak nampak pula. Okay, starting capital. Risk. Saya buat excel sendiri lah. Buat excel sendiri. Revenue loss, commission, semua saya dah buat. Sebab kita nak buat theoretical. Lepas tu saya letak, kalau saya main CPO, saya letak modal saya apa? Modal saya RM10,000. Okay. Lepas tu risk of capital 4%. Saya dah letak dah 4%. Winning 40%, win loss saya ratio 1. So saya dah tahu dah kalau saya buat sistem macam ni, kalau 40%, apa jadi pada saya? Final return saya negatif. Kalau kita tengok di graf dia. Dia menurun. Robot nama sampai. Sampai tu petai. Ada kadang robot. Ambil nama petai. Tak. Robot nama sebab petai. Ada gangguan. Sampai nama sampai. Sampai petai. Ada gangguan sikit. Kalau macam tu ni. Okey. Ada ni. So buat nama nama petai. Di macam tu ni. Kakak nama sambal. Sambal petai. Oh, sambungkanlah. Okey, saya minta siapa yang ada dalam ni tolong apa? Mutekan takut ni. Okey. So after that kita tengok graf dia menurun, 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 menurun. Itu yang anda kena faham atau anda kena tengoklah. So itu kalau kita ambil satu nisbah satu. So kalau anda tengok, kalau anda dapat tu, anda tengok loss, 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 win, 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 loss, loss. Ni memang akan loss lah. Ni trade dah. Kita sekarang nanti kita nak kaji trading ni. Kita nak kaji trading ni. Baru anda tahu nanti. Okay. So ini Monte Carlo lah. Saya nak cakap Monte Carlo analisis tapi tak apa. So dekat sini. Siang, ini siang buat apa siang kok? So dekat sini saya nak oh banyak dulu dia punya ni admin tolong apa tolong off kan jangan kumacang salah dia pun jangan sebab dia mengganggu dia nak cakap eh tiba uak kan dia kat tiba kau ni eh ni tembok. So, sekejap lah. Saya kena off kan. Sebab agak bising saya pun tak boleh kan. Siapa semua orang minta sama-sama tolong off kan. Tak jumpa. Tak apalah. Minta maaf lah. Kalau orang terganggu. Patutnya semua off mic. Okay. So dekat sini anda nampak saya buka pula saya punya ni
Haji dah jatuh, saya dah tengok jam. So dekat sini balik saya just okay. So dekat sini saya tukar balik starting capital saya adalah RM10,000. Risk of capital adalah 4%. Winning dia adalah 40%. Win loss ratio 1, commission 50% tadi ya. So tukar win loss ratio ni saya tukar kepada okay. So berapa final return yang kita akan dapat? Tukar 2, tukar semuanya, kita akan dapat winning trade dalam 211 winning trade, kita akan berjaya menjanakan keuntungan sebanyak RM626,521.12 dengan drawdown sebanyak RM10,000. Okay. So, ini yang kita punya ni. So, kita tengok. Bila kita main winning rate besar, lagi besarlah untung tu. Tapi kenapa ramai trader tak boleh buat? Sebabnya emotional. Sebenarnya boleh buat. So, kalau kita tengok dari carefully, kalau kita ambil satu nisbah dua pun, kita akan nampak macam ni. Kita punya. Tapi kalau anda perasan, sebelum dia mencapai, dia naik macam ni, market kita dalam keadaan sideways. Aircon kita akan sideways. Jadi tak jadi, jadi tak jadi. Sebab kena ingat ya, sistem yang kita gunakan, kebanyakan trader gunakan adalah trending system. Tak kisahlah kita pakai moving average ke, Bollinger Band ke, semua adalah berdasarkan trending system. Faham tak semua? Ha, berdasarkan trending system. Kalau dia tak apa, kalau anda apa panggil, kalau anda trading, gunakan sistem yang tak, kita tak boleh kawal. Maksudnya macam berdasarkan pengalaman, itu okey. Tapi kalau anda gunakan sistem yang solid, yang biasa, moving average, anda pakai sistem yang apa-apa, Bollinger Band ke, yang simple-simple, yang trending, untuk market trending, dia market kita kan ada kena untung balik, kena balik. Bila dia pecah sideways betul-betul, baru dia naik macam ni. Bercanak macam ni. Itu yang anda kena faham. Alright. So kalau anda tengok dekat sini, berdasarkan ni, kalau sistem tu kita tengok berdasarkan ni ya. Ini outcome ya, dari satu trade sampai ni. So outcome ya, ni kita untung kan. Mula trade win. Kali kedua trade win. Kali ketiga trade win. Lepas tu katakan Ahmad masuk pada satu hari bulan 6. Katakan Ahmad masuk satu bulan 6. Win. Okay. Oi, Sifu ni power lah. Teknik aku masuk 3 kali terus win. Wah. Ada tak korang rasa macam tu? Ada kan? So, itu sebenarnya tak menjamin anda betul ke atau tidak. Actually, dia punya, apa panggil? Dia punya, macam mana lah? Dia objek outcome tak sama. Contoh, lepas tu anda recommend lah budak ni belajar dekat Sifu A atau Sifu B. Okay. Lepas tu budak ni masuk loss. Kau celakalah. Apa ni dalam loss ni? Kau dah start menyalahkan antara satu sama lain. Actually sebenarnya tu standard. That's why kita as a trader, kita tak boleh cakap dengar, cakap guru tu 100%. Kita kena buat backtest kita sendiri. That's why saya cakap kat student saya, kalau student saya cakap, Wafi, wait, aku dah ajar kau, aku dah tunjuk proven. Kau kena buat backtest kau sendiri juga, sebab itu untuk menambahkan keyakinan kau. So, bila tengok dekat sini, loss, 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 loss. Kawan tu tak tahu, loss, 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 3 kali gagal. Tak apalah, sampah teknik ni. Ambil pun buang. Teknik sampah ni. Tak guna teknik ni, macam celaka. Macam tu lah. Saya dah terlepas. So, apa? So, teknik ni tak okey lah orang panggil. So, apa yang kita nampakkan teknik ni tak okey. So, loss, 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 loss. So, korang rasa macam irritating. Oh, Akbar, kau cakap kan. Oh, Akbar, Akbar. Oh, loss ni. Tak apalah, aku tak larat ni. Aku tak nak trade. Tiba-tiba tengok tu kawan kau yang lihatan, tak apalah. Aku trade juga lah. Biarlah. Aku MC dah. Aku yakin lah teknik ni. Tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Walhal walakwatilabirazim. So, saya apa? Masuk balik. Win. Weh, cover loss lah. Kawan kau dah
Dia tengok kawan kau win-win balik. Lepas tu dia masuk balik. Dia tak istiqomah. Soalan jawapan dia tak istiqomah. Dia masuk balik kat tempat yang lost ni. Kau lost balik. Kenapa semua aku masuk? Sebab jawapan senangnya. Kalau lost, kau as a trader, kita kena istiqomah. Dia bukan ada masalah guru, dia masalah emosi sebenarnya. Dia masalah emosi. Kau istiqomah tak? So, anything happen. Sebelum kau kita nak gunakan teknik satu teknik tu, back test dulu at least 5-6 bulan. Kita kena tahu berapa kita punya drawdown. Contoh kat sini ya. Kalau saya main CPO lah. Sini 500. 507 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 506. 3,000. Saya kena expected 6 kali straight loss. Dan kalah ni 3,000. Saya nak tanya anda sini lah. Sebagai seorang trader yang pernah jadi trader. Masa ni anda rasa ini tak boleh, teknik ni tak betul. Ramai tak fikir macam tu? Saya rasa ramai. Ramai yang akan fikir, oh teknik ni adalah hal tak boleh lah guna. Aku kena cari, kan? Kawan-kawan, masalah bukan teknik. Masalahnya anda kena buat back test, anda kena tahu teknik tu berapa kali tak jadi. Dia bukan masalah je. Macam saya pula, okay, Wafi, aku dah terlepas. Okay, dari data ni kan, aku pun saya banyak mengajar student as out of the box. As a trader, kita kena fikir out of box. Kita tak boleh fikir macam ni. Contoh kita dah win teknik tu 3 kali straight win. Kau jangan fikir kali keempat untung. Kau tunggu teknik tu loss balik at least 3 kali. 1, 2, 3. Baru kau masuk balik. So at least kau kurangkan. Contoh, dah 5. Win. Wafi cakap kalau loss kali ketiga tak loss juga. Tak loss. Tunggu teknik tu sampai loss. 3 kali loss. 1, 2, 3. Okay. Dah 3 kali straight loss baru kau masuk balik. So kat situlah kau boleh kurangkan risiko kau orang. Itu cara dia. Kena bijak. Kita kena think out of the box. Dia bukannya apa orang panggil. Fikir tu, kita kena fikir yang you as a trader. Kenapa kita nak masuk yang kita, contohlah. Anda maksum ke tak? Tak maksum. Kalau dalam Islam kita maksum. Tak ada, kita akan buat salah. Macam mana perfect kita akan ada salah. Allah je tutup aib kita. Macam tu lah. So kalau kita tahu teknik ni macam ni kan, 6 kali straight win, mesti ada dia cakap tunggu loss teknik tu. 3 kali ke 4 kali dah straight loss teknik tu, bawa aku masuk balik. Saya selalu, saya punya style, kalau dah win-win tu, saya dah terlepas, dah 3 kali dia straight win tu, saya tak apalah, saya tunggulah loss 2-3 kali tu. Teknik tu saya akan kaji back test, oh ni loss, okay. Kali 3, 4, 5, 6 saya masuk. Betul tak? Itu cara dia. Itu yang anda kena fikir. Anda kena, jangan macam mana orang cakap, kita ni dalam trading ni kena ada out of the box. That's why Tok Wu saya ajar macam tu, fikir out of the box. Dia bukan kita belajar teori tu sebab kita bukan belajar teori. In trading, kita need to practical. Okay, Allah Wafi, sembang je ni. Sembang kan. Benda ni tak ada. Okay, saya akan tunjukkan last statement lagi sekejap lagi. So, saya tengok. Saya ajar student saya benda macam ni, sedikit dia. Macam mana dia boleh buat 100% live statement beliau. Ni loss-loss kan? Nampak? 1, 2, 3. Pasal tu ada blue win. Macam tu lah. So ni win loss dari 40 kepada 70%. Ini okey lah. Ini kalau ni memang teknik anda power gila lah. Tapi jarang lah dapat ni. Ini ada case study. Okay. Anda nampak kat sini? Ni dia case study. Ini adalah satu statement daripada student saya pada 2016 lah. Banyak air student tapi saya ambil yang ni. Sebab ini paling power punya nak buat case study. So buat case study sini. Anda nampak kat sini. Ini real statement. Modal dia 3,900 je. Tapi dia buat macam mana? Dia teknik dia tu saya ajar macam tadi. Kau, aku dah bagi kau teknik kan? Betul. Kalau kau terlambat masuk, dah teknik tu dah win, kau tunggu 3 kali straight loss. Oh, kau masuk balik. Kalau tak nanti, bertukut kau sebab kita punya accuracy hanya 40%. Saya cakap kat tu, okey lah, aku pun otak aku tak ada gila sangat nak trade ni. Aku dah tua, macam tu lah kan. So 400 200 apa, 7 rugi dalam kurungan rugi ya. Untung rugi, rugi untung, rugi rugi. So untung 10,050. Okey, kalau anda tengok sekarang ni bilangan dagangan 17. Maksud dia bilangan dia trade 17. Untung 11, rugi 6. Okey lah. Itu standard lah. Itu 10,000. Dia dapat 100%. Itu okey. Ini tak ada. So, tengok yang kedua. Untung 8, rugi 13.
Tapi modal dia withdraw 5,500 tinggal 3,000. Untung dia 7,770 ringgit dengan risk and reward. Okey, anda bagi 8/21. 8/21 berapa? Apa anda punya apa? Anda punya orang panggil accuracy. So dalam 40%. Betul tak? Dalam 40%. Nampak? Semua orang nampak eh? Dalam 40% je. Tapi boleh untung. So macam mana saya nak cakap pandangan kita and risk and reward tu tak betul? Kalau anda faham risk and reward tu betul, anda nampak result dia. Luck. Biasalah. Orang dekir dia cakap luck eh. Okay, dia banyak lagi. Anda pergi ke page saya, anda boleh tengok lah. Luck ke tak luck ke, saya tak tahu. Ramai boleh buat. The how to control the risk and reward dalam trading ni. Kalau anda fikir macam luck, susah. Okay. So, cuba tengok lagi sini. Rookie 11, untung 8. Sama juga. Ini straight rugi 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu untung 1,250. 5. Lepas tu rugi. 6,850. Modal? 3,000. Oh, ni orang yang sama semua ni. Modal 3,000. So, 200%. Macam mana? Tertarik tak dengan risk and reward? Ini saya nak cakap kepada anda. Kita kena jaga risiko. Dia bukan masalah kita ni. Masalah dia kita denial. Kita salah, kita tak nak cakap kita salah. So, macam mana kita nak hilang denial? Kita tak boleh nak belagak. Kalau kita sifu pun, kan saya sifu kan, saya akan tunjuk saya loss kat student saya. So, bila saya tunjukkan loss, kenapa saya sifu kena tunjuk loss kepada student? Bila saya trade, saya kena tunjuk tu. Kalau tak, saya denial. Kalau denial, saya dah, apa orang panggil? Dah silap ni. Saya denial nanti. So, saya nak tunjukkan kat student saya ni perfect. Masuk tu. Macam kalau orang panggil tu power lah. Paling power, tak ada orang boleh kalahkan. Tak ada. Benda tu bohong semuanya. Dan ia akan create disaster untuk seorang guru. So kalau loss, kita beritahu loss. Kalau win, baru kita boleh apa. Alah, nanti student tak datang. So saya hidup dalam. Jadi trader dah lama. So saya buat makan dengan duit trader lah. So saya tak kisah pun apa. Orang tak datang. Tapi kita kena bagi tahu secara ikhlas. Rugi tu memang ada. Zero tu tak trade. Okay. So nampak kat situ untuk 3,840. So dekat sini pula, kalau teknik tu menjadi, macam saya cakap, teknik yang sama menjadi untung 13, rugi 4. Bulan tu power gila lah. Dia letak modal, dia dah keluar redor, letak modal kecil tu, 14,000, 700%. Tak mustahil. Ada loss? Ada. Tapi teknik tu accuracy dia tinggi. Tinggilah dia punya apa? Profit dia. Macam student saya ni sekarang ni dia jadi sudah jadi full time trader. Dengan dia trade dengan modal sekarang ni dah naik marginan dia boleh 6,000 saja. So bulan-bulan dia withdraw 200-300%. Lebih dari gaji dia bekerja. Macam itulah saya nak cakap. Saya bukan nak bagi impian indah-indah, tapi sebenarnya anda kena terima luki sebenarnya. Kalau anda fikir nak untung je, memang tak jadi lah. Itu yang sebenarnya nak jadi seorang trader ni. Rugi tu pasti. Anda tak boleh salahkan orang. Anda kena salahkan diri anda sendiri. Anda ikut tak rule? Anda ikut tak ni? Kalau anda always blame the people, sampai ke bila-bila anda tak boleh nak ni? Orang boleh tunjuk anda ilmu. Tapi yang boleh mengubah diri anda di sini je. Macam itulah saya nak beritahu anda. Tak ada orang boleh ubah anda. Anda ni nak salahkan orang A, salahkan orang B, salahkan orang D. Tak boleh lah. Nak ni trader ni kena tahu ilmu. Kau kita belajar kat sekolah. Sekolah apa? Sekolah. Cikgu tu cakap admit power, ada je budak gagal. Siapa tak ada gagal? Tapi kalau cikgu power pun, kalau budak semua malas, tak ada juga. So, depend lah pada anda. Saya nak beritahu anda. Risk and reward. Anda kena jaga as a trader. Dia depend. Dia tiga. Dia sometimes kita kan boleh buat macam ni lah. Kalau kadang-kadang kita straight loss kan, 500. So untuk TP kita yang terbaru adalah TP terbaru equal jumlah loss plus TP1 kita. Selalu saya buat macam tu. So dia cover semua loss, dia TP. Tapi hati kena kering lah. Kalau nak kena OB lah. Jangan fikir, kalau aku OB kan kena lagi kan macam tu. Tak boleh.
do or die, istiqomah pada anda punya trade. Jangan fikir-fikir banyak sangat. Sebab saya, saya cakap kat student saya, jangan fikir banyak sangat. Siapa yang bagi rezeki kau? Tuhan. Bukan kau, bukan guru kau. Ha, saya cakap. Itu yang saya cakap. So that's why kita kena balik kepada kita apa? Kita punya ni balik. So inilah. So benda-benda ni lah. Ini tahun 2016 memang marginnya rendah lah. Comparekan apa? So kesimpulan dia, tidak guna pakai teknik berketepatan tinggi pun kalau MM anda tak jaga. Itu dia. Kalau walaupun teknik itu 90% akurasi dia digembar-gemburkan, kalau risk and reward dia tak betul, hilang kat duit anda. Itu yang saya nak bagi tahu anda lah. So kalau kita tiada strategi pengurusan modal yang bagus, sebab akan ada masa kita akan rugi berturut-turut dalam dagangan SCPO. Memang tak ada rugi. Tak ada siapa yang boleh cakap anda tak rugi. So anda kena istiqomah dan anda kena selalu buat apa namanya, buat X-test, buat ni, tengok teknik anda tu bagus atau tak. Lepas tu kalau ada guru, kecil guru yang apa, yang bagus untuk mengawal emosi kita, kita cari grup yang positif, yang boleh ajar kita macam tu. Okay, right? So kita punya, ada punya ni. So apa yang saya nak gambarkan kepada anda ya, sepanjang saya mengajar dalam trading sampai sekarang, saya start mengajar dalam 2013 ke 2021 ni, kebanyakan orang gagal dalam pengurusan risiko. Ada contoh ya, contoh saya nak beritahu anda ya. Geng Forex mengaku dia boleh buat 100,000%, 300% sekali trade. Okey. Munasabah. Tetapi pernah ke dia buka, tunjukkan saya nak tanyakan, pernahkah ditunjukkan kepada anda monthly statement? Pernahkah ditunjuk kepada anda monthly statement? Tak pernah kan? Saya tanya anda, tak ramai yang berani nak tunjuk monthly statement. Saya tahu. Sebab apa? Dia tahu NON dia, ekor dia dah MC atau dah hilang atau dia topak balik. Kalau dia betul, nak dapat monthly statement senang ni. Pergi MetaTrader tu, tekan situ, ambil monthly, pop-up, anda akan dapat full trading dia. Tapi kenapa tak ramai? Sebabnya salah satunya, memang dia tak boleh. Sebab mindset dia tu, dia tak kaya cepat, MM tak jaga, layer sana sini. Memanglah nampak, oh, 100 USD jadi 10K USD. Memang. Tetapi dari segi MM, dari segi ni semua tak jaga. Dan satu sekali, forex haram. Itu je. Kan? Forex tu haram. Sebab apa? Tak payah nak, kita nak debat kan. Memang forex haram-haram. So saya nak cakap kepada anda, anything kan, kalau kita nak nak trading, so pastikan first sekali kalau anda nak trading, jangan tengok, anda tengok kalau anda buat tu, anda katakan anda loss bulanan anda, loss je lah, anda kaji balik dari statement anda tu, tengok balik anda pakai teknik apa, tengok loss anda, anda kaji balik, oh ini kalau aku guna konsisten, kalau aku besarkan TP aku, boleh tak untung aku balik? Kat situ anda boleh kaya. Sebenarnya loss ni, semua orang akan loss. Takkan ada orang yang akan untung. Percayalah saya. Semua orang akan rugi. Tapi rugi tu, dia bukan membantu anda pergi lagi jauh. Itu yang saya nak bagi tu anda lah. Pergi yang lagi jauh. Tak kisahlah anda nak pakai apa-apa, cuma ni apa dalam trading ni, anda kena faham, kita nak konsisten every month. Bukannya sehari kita boleh buat 10,000, tapi hari kedua kita rugi negatif 20,000. Sehari kita boleh buat 1,000, hari kedua kita rugi negatif 200,000. Tak boleh. Ingat satu je, setiap orang emosi dengan ni. Okay, kalau kita tahan sehari 500, adakah objektif kita? Dalam sebulan tu saya nak 3,000. 3,000 bahagi dengan 30 hari. So saya akan, kalau ada trade yang betul-betul saya yakin, saya trade. 500, 3,000 stop bulan tu. Okay. Ada orang cakap, saya nak tengok Dan Zenger boleh buat 41 million. Bang, Dan Zenger tu sebelum buat 1 million tu, anda pergi baca sejarah dia boleh. Dia dah rugi beberapa kali dah sebelum dia buat. Setahun tu ya dia buat. Setahun dua tahun tu. Lepas tu korang baca sebelum-belum ni berapa kali dia rugi. Macam tu. Dia bukannya every kejayaan mesti ada kesusahan. Itu saya punya konsep lah.
tak ada yang terus trade ni. Saya kan, saya nak terus terang cerita-cerita saya lah, pengalaman saya lah. Saya ada guru, saya masa saya belajar dengan guru saya dekat US dulu, dia dah ajar Amy Motor, dia ajar saya Wafi, ikut, jaga risiko, jaga risiko. Tapi saya kata, wait, I need the holy grail. Saya pun gaduh-gaduh dengan dia. Dah, orang dah betul dah. Saya tetap nak langgar tiang yang salah. Saya pergilah belajar dengan ramai cerita 90% accuracy. Tapi MM ke laut, semua 5-6 tahun saya langgar tiang. After that, saya balik-balik pada garisan yang patut. Jaga risiko. Bila saya start jaga risiko, saya dah belajar teknik ni sama je. Oh, saya dah nampak. Oh, kat sini tuku saya ajar. Kita pakai strategi. Oh, strategi ni risiko dia kita jaga macam ni, macam ni, macam ni. Itu kita sebenarnya dalam trading ni, teknik nombor dua. Yang paling penting adalah strategi kita mengawal risiko. Itu yang anda kena belajar. Secara live macam mana? Oh, ini stop loss besar. Macam mana kita stop loss besar tu nak kurangkan stop loss tu? Itu yang sebenarnya dalam trading. Tadi tuan, ini saya nak ceritakan, saya tak boleh nak ceritakan secara apa orang panggil. Tadi tuan Wafi, nanti saya akan jawab nanti tuan ni. So inilah saya boleh apa, boleh cakap kepada anda lah dia punya ni. So ada apa boleh, saya rasa saya dah habis saya punya penerangan. Saya dah itu saja yang saya boleh bagi anda, pengalaman anda untuk dalam tradingnya.